gue. 7 film kartun zaman dulu yang bikin kamu nostalgia. The Fairly Odd-Fairen menceritakan kosmonaut Wanda, seorang peri yang bertugas memenuhi keinginan Timmy dan memastikan bahwa keinginan-keinginan tidak melanggar aturan. Scooby-Doo, ya kamu pasti mengenal kartun ini, menceritakan tentang petualangan 4 remaja dan seekor anjing bernama Scooby-Doo. Rugrats, kartun ini berkisah tentang kehidupan sekelompok bayi dan anak kecil yang terdiri dari Tommy, Chucky, Pilil, dan adik Tommy. Hachi si lebah madu, menceritakan seekor lebah bernama Hachi yang tinggal di sebuah taman bunga. Hachi sendiri digambarkan sebagai lebah yang cerdik, penyabar, dan penuh semangat. Krayon Shinchan, Shinchan dikenal karena kepribadiannya yang nakal, lucu, dan sering membuat kekacauan, namun juga sangat menggemaskan. Doraemon, petualangan seorang anak laki-laki bernama Nobita dan kucing robot bernama Doraemon itu sendiri yang datang dari masa depan untuk membantu mengatasi masalah hidup Nobita. Detektif Conan, menceritakan seorang detektif remaja bernama Shinichi Kudo yang tidak sengaja berubah menjadi anak kecil karena diracuni oleh sebuah organisasi kriminal. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.